Pop-up Market 2015 mengangkat tema Champs Elysees Paris yang ingin memberikan pengalaman belanja di street bazar Eropa dengan dekorasi yang menyerupai Champs Elysees serta gimmick ala Parisian. Pop-up Market pertama diadakan pada tahun 2012 yang telah berhasil menjadi wadah berkembangnya 210 local brands di Indonesia. Pop-up Market ini merupakan bukti nyata bahwa pengusaha muda di Indonesia mampu dan siap bersaing dengan produk merek luar negeri. Pop-up Market merupakan sebuah bazar tahunan yang diselenggarakan oleh mahasiswa-mahasiswi Prasetya Mulia School of Business and Economics untuk mengusahakan perkembangan merek lokal dan mengembangkan entrepreneur muda di Indonesia. Berbagai rangkaian acara Pop-up Market 2015 dimulai dari Pop-up Garage yang merupakan salah satu pre-event yang telah sukses dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Februari 2015 di Traffic Coffee, Jakarta Selatan. Dan pre-event kedua Pop-up Market dilaksanakan di DI Spillis, Lotte Shopping Avenue pada hari Sabtu 21 Februari 2015. Pop-up Market 2015 ini akan menjadi tempat berkumpulnya 90 merek lokal terbaik yang banyak diminati. Para wirausahawan yang tergabung dalam Pop-up Market 2015 merupakan startup business and local brands yang terpilih di bawah kategori fashion, kreatif, serta food and beverages.